pemilu 2024 sudah mulai berjalan. Semua partai menyiapkan mesin politiknya demi memenangkan pemilu 2024. Ketua Umum PB Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah TGB Muhammad Zainul Majdi mengajak partai politik untuk berpolitik secara beradab dan mengutamakan kepentingan bangsa dalam membangun Indonesia. Mantan Gubernur NTB ini juga meminta agar berpolitik tidak menghalalkan segala cara untuk kepentingan kelompok atau golongan. Kita berpolitik betul-betul untuk kepentingan bersama, mana yang terbaik ya udah itulah yang kita dukung bersama gitu ya, yang kita support bersama, apalagi kalau misalnya sudah ada pemilunya nanti 2024 kan, itu pemimpin kita semua. Jangan kayak 2019 kemarin, udah selesai masih dilestarikan, ya. Polarisasinya masih dijaga, dirawat. Tuan Guru Bajang juga berharap polarisasi pasca pemilu 2019 tidak terulang di 2024. Agar bangsa tetap bersatu dan mendukung pemimpin hasil pemilu dengan tangan terbuka untuk kesejahteraan Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.